Hari ini kita akan mempelajari cara menarik wanita yang jauh lebih muda dari kita, bro. Cara ini sudah sering gua praktekkan pada gadis yang usianya berkisar antara 6 tahun sampai 12 tahun lebih muda dari gua, dan anehnya selalu berhasil. Tips ini juga sudah dilakukan para pria paruh baya lainnya, dan sebenarnya gua mempelajari ini dari mereka. Oke, langsung aja. Tips pertama untuk menarik wanita muda adalah bersikap gentleman dan dengan memberikan sedikit pelayanan sederhana. Akan butuh waktu lama untuk menjelaskan bagaimana merubah diri lo menjadi gentleman. Gentleman itu merujuk pada karakter yang kuat yang ada pada pribadi masing-masing pria, bro. Karena target kali ini adalah wanita yang jauh lebih muda dan posisi lo adalah pria yang lebih tua, wanita cenderung akan menilai lo gentleman jika lo melakukan sedikit pelayanan sederhana untuknya, bro. Karena wanita lebih muda cenderung menilai pria lebih tua sudah memiliki karakter yang kuat dan kepribadian yang lebih matang. Pria lebih tua melakukan pelayanan sederhana seperti membukakan pintu, menarik kursi untuk wanita di meja makan, menanyakan kabarnya secara langsung, dan lain sebagainya. Perlakuan sederhana seperti itu membuat wanita yang lebih muda merasa tersanjung dan sangat dihargai dan diayomi, bro. Bahkan jika lo melakukan ini pada wanita muda yang gak lo kenali sekalipun, wanita itu bisa luluh dengan tindakan lo seperti ini. Apa yang bisa diberikan pria seumuran akan memberikan dampak berkali-kali lipat pada wanita jika dilakukan oleh pria yang lebih tua. Pria muda tentu juga bisa melakukan cara ini, tapi dampak yang dirasakan wanita akan sangat jauh berbeda. Saat berkomunikasi secara langsung, pria yang jauh lebih tua juga akan lebih unggul, bro, karena setiap ucapannya akan lebih didengar dan dipercaya oleh para wanita muda yang mayoritas masih mencari jati diri, tujuan hidup, dan mencoba memahami dunia dan kehidupan. Ini bekerja cara lo menyampaikan nasihat dan memberi arahan kepada wanita muda akan dinilai lebih bijaksana daripada para pria seumuran dengannya. Lo bisa dengan sangat mudah mendapatkan rasa hormat, kagum, dan membuat wanita muda itu semakin ingin bersandar sama lo. Tips selanjutnya adalah toleransi. Perbedaan usia yang jauh tentu juga memiliki perbedaan yang jauh dari segi kehidupan dan keseharian kita. Sebagai pria yang lebih tua, lo harus memberikan dia kebebasan menikmati perkembangannya, bro. Mengekang nyata akan membuat dia menjadi milik lo, selama itu masih dalam batas kewajaran. Maklumi sajalah, bro, jika dia ingin bersenang-senang dengan temannya, emosinya yang masih belum stabil. Maklumi juga setiap tindakan keras kepalanya. Bimbing dia secara perlahan-lahan. Jangan bersikap posesif dan obsesif pada wanita lebih muda yang lo dekati. Sikap toleransi yang lo berikan memang gak menjamin dia akan memilih lo, tapi setidaknya lo gak akan dijauhi dan lo masih memiliki kesempatan menarik hatinya. Yang selanjutnya adalah, jangan berikan semua waktu lo untuk dia. Sebagai pria dewasa, tentu lo punya kesibukan dan prioritas dalam keseharian lo, kan? Tetaplah fokus pada apa yang lo kerjakan selama ini. Jangan rubah prioritas lo untuk selalu ada untuk dia. Jangan terlalu ringan tangan dan membantu setiap urusannya. Biarkan dia melakukan hal-hal yang bisa dilakukannya sendiri. Itu sangat baik untuk perkembangannya, bro. Beri dia ruang untuk merasakan rindu atau sekedar memikirkan tentang diri lo. Kehadiran lo setiap saat akan membuat dia terbiasa dengan lo. Justru lo akan dinilai sangat mengganggu dan dia akan semakin menghindari lo. Yang selanjutnya adalah, sesuatu yang benar-benar harus lo hindari. Jangan berperilaku seperti pria putus asa. Jangan prioritaskan dia, bro. Jangan manjakan dia. Jangan selalu ada untuknya. Jangan selalu menuruti kemauannya. Jangan terlalu terbuka padanya. Itu semua hanya akan menurunkan nilai lo di matanya. Lo terlihat sangat menginginkannya. Jangankan wanita yang jauh lebih muda, wanita seumuran lo sekalipun akan merasa takut atau risih jika lo melakukan itu. Lo akan dinilai punya motif negatif atau semua tindakan yang lo lakukan untuknya, dan kemungkinan terburuk lo bisa saja dimanfaatkan oleh wanita yang lebih muda dari lo, karena lo telah merendah dan membuat dia memiliki nilai yang lebih tinggi dari lo sendiri. Sebagai pria yang lebih tua, lo akan sangat terlihat putus asa dan sangat haus akan cinta. Gak ada wanita yang akan tertarik pada pria putus asa, bro. Setampan atau sekaya apapun pria itu. Salam high value man. Semangat, bro.